nggak mau nyebut pacar ya. Ya pokoknya saya, kita berdua saling nyaman aja. Tapi kan kontak. Tapi saya nggak mau, tapi saya nggak mau melibatkan urusan ini sama dia. Ya kan, karena kan di 2005 tidak ada dia. Ya pun dia, buka semua. Neng Desi itu siapa? Neng Desi ini adalah awalnya produser saya, seorang janda beranak dua, ya kan? Ya dia sendiri, saya sendiri. Ya gak baik pak. Bang Ipul, tidak kan, ada terikat oleh siapapun. Kan karena udah lama nih, mungkin kelanjutannya seperti apa? Mau nengke sih? Ntar aja lah, nanti kita ada waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Apa yang membuat lama, klik? Apa yang membuat klik? Udah pasti otomatis ya, dia mungkin nyaman, kenyamanan. Itu aja sih sebenarnya. Enggak galak, alhamdulillah. Dia mah kalau galak, dia mah kalau marah cuman diem aja. Gitu doang. Tapi wajahnya mengingatkan sosok almarhum. Enggak lah, ya. Neng Desi ini jauh lebih dewasa dibanding saya. Beda usia berapa tahun, Pak? Saya ini sudah kepala 4, dia juga kepala 4 juga, cuma agak lebih. 4 tahun beda usia. Dan ada teks kelanjutan, Bu. Nanti ya. Media sosial kan tetap banget. Iya, romantis banget ya. Biarlah menjadi tebak-tebakan netizen. Ini sekaligus mematahkan tudingan bahwa mohon maaf bang, yeah. Bang Ipul dibilang katanya penyuka sama Nisa aja kan berbentuk bahwa ini lo pacar gue gitu. Bisa dong. Jadi iya, bisa jadi iya, bisa jadi seperti itu. Tapi sekali lagi mohon maaf kalau untuk masalah orientasi seks ya, tolong semuanya hargai, hormati privasi masing-masing ya. Jadi Bang Ipul mau orientasinya bagaimana, hargai ya kan. Dia orang itu orientasinya bagaimana, saling menghargai jauh lebih baik. Jadi ada hal-hal yang boleh diketahui oleh publik. Tetap kembali lagi saya ingatkan, saya bukan orang suci. Saya orang yang banyak dosa, tapi saya ingin berusaha tiap hari lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.